Serangan dari Usafi. Pakai apa ini dia? Zap spell. Oke. Kita lihat apakah dia bakal bermain ratu. Ratunya dari mana ini, guys? Dari bawah kah? Oh my god. Oh my wa. Ratu dari mana? Atas atau bawah? No! Infernonya hancur semua. Menggunakan panah ratu level 12, cuy. Buset. Oke, CC diturunkan. Ada balon. Di sini ada headhunter bagian bawah. Ratunya dapet, nice. Si Usafi menggunakan Archer Super ya. Menggunakan Archer Super, cuy. Barbarian di sebelah kiri menggunakan bola berduri dan Golem S disusul sama Archer. Wardennya, oke, okay. Warden Rage. Ratunya memasuki bagian TH solo. Kita lihat. Oke, okay, Tesla sudah muncul di bagian TH. Apakah bisa rata? Posisinya ini sudah tidak ada Inferno ya. Jadi ini pasukannya tinggal muter aja, tapi nggak tahu bisa apa enggak. Bang, gue punya TA 10 sama 11. TA 11-nya sudah selesai kemarin ya, Bang ya. TA 10-nya kemungkinan masih ada. Tapi ya tergantung dari playernya. Wow, bola berdurinya. Edah, buset, ini Usafi gigi juga ya. Dia bisa ngambil Inferno sekaligus 3 kayak gitu menggunakan panah. Oh, CC-nya belum keluar semua ternyata. Wardennya dalam bahaya. Langsung diaktifkan ability-nya. Ratunya sudah tewas ternyata di bagian sana. Masih ada hero raja. Dan ya, ini adalah serangan yang rata pertama kali ya. Serangan dari Usafi. Kita lihat sisa waktunya berapa ini. Oke, langsung freestyle di bagian sana. Kelas ya, serangannya rata ya. Kita lihat sisa waktunya berapa. 26 detik. Mengerikan. Ateng. Fireball. Fireballnya yang biasa, guys ya. Ratu, raja, oke. Golem S. Wah, Ateng ini bahaya, guys. Hah, Golem S loh, guys. Sumpah, guys. Balon diturunkan sama Ateng. Ini orang gigi banget apa ya? Gak tahu. Coba kita lihat, geng. Apakah si Ateng Raja Limit bisa menaklukkan base gua? Bruh. Kan kata dia kan limit itu pasti, rata itu hoki. 13 kulkas lo, coy, asli, coy. Aku main cuci nggak dikasih suara. Berisik soalnya. Loh, keren ya bang ya, kamu bang ya. Gua malah ada suaranya tapi kecil banget. Lah ini malah di lab cermin nggak ada sama sekali. Ada saja. Ateng main Golem S lo, guys. Oke, langsung dipetir. Bagian sana digempa. Dapet nggak? Bayu, langsung diturunkan sama Golem S-nya. Mesin gelindingan, Ratu, Warden. Hero rajanya apa ini? Oke. Bayu, ini kombonya terlalu sis ini ya. Terlalu Sigma. Rajanya langsung di ability, mendapatkan Tonhal. Apakah si Ateng bisa mendapatkan Tonhal? Tonhalnya, please dapet. Oke, si Ateng telah mendapatkan Tonhal. Bayuh, Golem S Fireball. Meledak ya, langsung meledak. Headhunternya kena ulti juga. Turunkan poison. Nice. Bad spell. Bad spellnya dari atas karena Inferno-nya di setting single, bukan multi. Oke, ada Golem S sebagai pengalih perhatian. Jadi si pre-spellnya itu dibuat jaga-jaga. Tuh. Ateng GG, guys ya. Buset. Emot dingin, guys. Yuh, ini wajib emot dingin ini. Tuh.
Ateng, ateng. Kombonya terlalu dingin, guys, asli, guys. Kayak ratunya masih ada ability. Wah, itu kalau diaktifkan langsung jadi Queen Walk gitu. Menyala bangku. Ateng menggunakan Golem S ya, Golem S Bat Spell. Gila, beneran beku base mu bang, asli bang. Emot dinginnya mana, guys? Emot dingin. Oh my god, oh my wah. Bat spellnya masih hidup loh, guys. Wah, sumpah, guys. Ini kumbunya unik ya, Ateng ini ya. Ateng. Tadi sisa berapa detik, guys? Ateng, guys. Oke, kita lanjut ke serangan terakhir TH12 penutup. Mas Rou Fireball, ratunya itu oke. Rajanya bola dan kumis, kita lihat. Apa ini? PK Bowler, Golem S dan Widget Giant. Tanpa WB. Oke, langsung diturunkan pasukan PK. Langsung disebar gitu aja. Ada Golem S di bagian sana, mesin gelindingannya arah sana ya, di bagian atas menuju bagian TH dan Inferno. Giant diturunkan bagian sana, hero-nya juga. Oke, wah, bagian sebelah kiri nggak ada. Ya, ini tuh gearnya seperti ini. Gua liatin lagi, wah, ratunya ke bawah. Sayang sekali, Mas Bro, ratunya malah. Bowlernya pada salto pribadi, ya. Fireball, Doom. Dan tidak menggunakan yang namanya ini ya, Poison Spell ya. Tidak menggunakan Poison Spell, ratunya menggunakan Healer. Bat Spell langsung diturunkan di bagian sana. Wah, ada yang nyebar tuh bat spellnya. Kita lihat dulu ya. Rajanya masih menyimpan ability, terutama ratunya juga. Langsung diturunkan spell S pertama di bagian sana. Kita lihat, diturunkan lagi untuk spell S-nya. Wis, rata cuy. Akhirnya ada serangan T12 yang rata ya. Yang paling cepat ya bat spell ngap ya. Tapi sejauh ini banyak orang yang menggunakan bat spell gagal ya. Karena apa? Bat spellnya itu menghadapi TH. Contohnya ya kayak gini. Tapi untuk Master Op ini kayaknya rata ya. Kenapa rata? Karena masih ada hero-nya ya. Hero-nya masih ada ability-nya. Dan ini pasti rata cuy. Ini pasti rata ini. Walaupun bar spell yang ujung-ujungnya ya kosong. Tapi kita lihat aja. Kita nggak tahu akhirnya kayak mana. Dan di sini masih ada hero rajanya. Loh, hero rajanya ngapain itu bolak-balik? Oke. Hero ratu dan hero rajanya belum dikeluarkan ability-nya. Kita lihat sisa waktunya. Oh, langsung digunakan ability-nya. Langsung bola berdulinya diturunkan atau digunakan. Dan serangannya rata, penutupan yang sangat out of the box dari Mas Rou. Sisa waktu 1 menit 1 detik. Gigi Kimang, Jos Gandos. Oke, TH12 ya. Ini base ini yang ada. Itu nggak ada yang rata. Yang rata cuma 4 orang. Nah, kali ini admin atau saya bakalan ngeratain base ini. Nah, untuk pasukannya gue bakalan menggunakan Barbarian Archer ya. Nih ada Super Barbarian, untuk CC-nya belum diisi, berarti diisi dulu lah Mas Bro ya. Nah, kayak gini ya, sudah diisi. Nah, untuk gearnya seperti ini dan seperti ini. Gue bakalan bermain Warden Walk Fireball. Let's go. Oke, pertama gue bakalan mulai aja hero Warden-nya dari arah sini. 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah gua bakalan taruh sini. Ini 2. Kemudian ini kasih gempanya ya, gua langsung pingin aktifkan saja di bagian sana. Oke. Nah, di sini gua harus nunggu momen yang pas ya. Jadi nunggu air defense-nya hancur barulah gua ting seperti ini. Doom. Nice, ini langsung kayak gini aja gempain biar wardennya cepet ya. Nah, kayak gitu. Kita tunggu sampai dia mendapatkan bagian sana. Ini kita potong dulu, guys. Nah, kayak gini. Ini juga kita potong. Oke, sudah. Den Warden. Let's go. Ayo tuh, diambil. Tonhalnya. Nah, bagus. Langsung turunkan ini hero ratunya. Otomatis sudah bakalan ngikut bagian sana. Ini gua kasih seperti ini. Sudah, ini kayak gini. Ini kita kasih dua healernya, dua healer balon kayak gini. Hero raja masuk, let's go. Kalau sudah kita kasih yang namanya es lebel, kasih ini, kasih ini, kasih ini. Oke, nice. Kalau udah aktifkan ability-nya otomatis healernya langsung nambah banyak. Nah,
Setelah selesai seperti ini, langsung diability kasih ininya, headhunternya. Ini gua bakalan ilangin dulu ya, tuh kayak gini cuy. Terus lagi ya ini ya, nah kayak gini, ini gua ilangin juga. Kemudian ini gua mau kasih tameng dulu, barulah gua turunkan bat spellnya coy. Oke, kasih aja sekarang ya, tuh agak bahaya cuy, nice. Nah kalau udah gini, gua bakalan taruh WB ya, WB nya kesana apalah ya. Nah kalau udah, gua tinggal taruh aja kayak gini, seret gitu kan ya, nih tinggal dibuang-buang aja pasukannya, tuh otomatis rata tuh, gigi nggak langsung rata ya, walaupun waktunya ya sisanya cuman sedikit. Dan TH12 nya dari 20 peserta ya, 20 peserta lebih ya, ini yang rata cuman ada 4, Mas Raup, Usafi, Ateng, Metal, dengan masing-masing waktunya Mas Raup 0101 detik, Usafi 26 detik, Ateng si Raja Limit 22 detik, dan Metal 14 detik. Sisanya bintang 2 semua Mas Bro, dan bintang 1. Dan ini untuk yang bintang gosong gak usah dimasukin ya, biarin. Oke, gitu aja ya untuk video kali ini. Semoga kalian suka, dan kita jumpa lagi di video selanjutnya cuy.